Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini kita akan lanjutkan lagi bagian bawah, yaitu saya akan pasang tungku karena kita akan segera pakai dapur kayu bakar ini teman-teman. Dan untuk di bawah juga itu ada tempat kayu bakar, insya Allah akan saya cor juga teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita berkegiatan teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita pasang tungkunya. Ini akan saya buat dua tungku di sini ya, nanti akan tungku kecil teman-teman, tungku untuk masak sehari-hari, dan yang ini untuk masak air juga teman-teman. Jadi kalau seandainya kita mau masak air, di sini juga bisa tungkunya. Jadi ini akan saya lubangi lagi. Ini tungkunya. Oke teman-teman, jadi tungkunya udah kepasang, ini tinggal lagi kita bisa masak di sini alhamdulillah. Dan di sini karena kemarin itu tungku yang kecil itu teman-teman itu mungkin tidak terlalu padat, jadi pecah. Jadi kita akan cari lagi
tungku yang seperti ini tapi yang kecil teman, supaya kita bisa masak menggunakan kuali yang kecil gitu. Kalau ini kalau kuali kecil nggak bisa teman-teman karena lubangnya terlalu besar. Oke teman-teman, jadi sekarang kita thank you.
Oke, teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah, akhirnya dapur kayu kita siap digunakan, teman-teman. Mana kecil? Alhamdulillah, teman-teman. Jadi dapur kayu kita udah siap kita gunakan. Dan di sini tungkunya udah ada. Dan udah mulai kita hidupkan api. Bol, guys.
Zara. 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 Oke, teman-teman, jadi kita aduk di dalam mangkok kayak gini. Karena di sana itu posisi tempatnya sempit, dan juga kalau kita aduk di bagian dapur itu bisa kotor. Kita aduk di dalam mangkok kayak gini aja. Oke, teman-teman, selesai. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita masukin air. Oke, teman-teman, jadi kita basahkan dulu bagian bawah. Nah, sekarang kita cor. Gini aja dong. Nah.
Oke teman-teman, jadi untuk proses bagian sini kita langsung kasih aci. Alhamdulillah teman-teman, ini udah kelar proses pemasangan lantai tempat kayu bakar. Udah kita pasang semen di bagian atas juga udah teman-teman, ini udah kita kasih tanah dan siap digunakan untuk masak menggunakan kayu bakar. Dan di sini teman-teman, ini lampu tenaga surianya udah kita pasang dan udah menyala teman-teman di bagian kamar mandi dan juga bagian luar. Yang ini untuk bagian dapur tempat kita masak. Di sini bagian ruangan tengah sini teman-teman, ini masih berantakan, di sana masih banyak barang-barang. Udah kita pasang lampu juga. Dan di sini kita bikin tangga untuk sementara teman-teman, untuk naik ke atas. Jadi nanti bentuknya tidak seperti ini teman-teman, nanti akan saya roba lagi dan menggunakan tangga yang layak untuk naik turun. Alhamdulillah ini udah bisa kita gunakan untuk naik turun teman-teman. Di bagian luar juga ini udah kita pasang lampu teman-teman. Dan sekarang itu udah lumayan sore teman-teman, udah sore. Dan di sini teman-teman itu sepertinya akan terjadi hujan badai atau hujan lebat. Nih, di sekelilingan cuacanya gelap teman-teman. Tuh, gelap semuanya, udah mulai gerimis. Oke teman-teman, jadi kita akan bersih-bersih ini. Tapi sayang sekali sepertinya akan turun hujan teman-teman. Nih, aku liar udah pada lumayan besar. Dan di sini teman-teman, alhamdulillah ini singkong yang kita tanam kemarin itu subur-subur teman-teman. Dan sebentar lagi kita udah bisa menikmati hasil singkong tanaman kita teman-teman. Inilah kebun singkongnya, alhamdulillah subur-subur.
teh teman-teman. Baru saja saya ingin bersihkan di sini, terjadilah hujan. Sekarang itu lagi gerimis. Jadi kita istirahat dulu. Dan ternyata teman-teman ini udah mulai berisi. Nih, kelihatan isinya. Dan kita akan cari bakar-bakar teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah hujan di sini jamurnya alhamdulillah teman-teman ini besar-besar tuh, dan kita akan petik jamur bersama ibu itu, ibunya di sana ada Aidil, kita panen jamur. Alhamdulillah, inilah berkahnya kalau di hutan teman-teman, kalau hujan itu jamurnya banyak, tanaman subur, dan air juga kita banyak di sini. Kim, pegang tapan Kim. Banyak sekali teman-teman. Ibu panen jamur, kita bantu panen jamur. Nih teman-teman. Jamur pempek besok pagi besok. Pempek jamur teman-teman. Ya. Dan di sini ramai teman-teman. Kita nih dikunjungi Akim, Bang Iwan, Zara, anaknya Bang Iwan teman-teman. Jadi kita akan merayakan tahun baru di sini teman-teman, di hutan. Jadi kita liburan di hutan. Ya Kim? Liburan di hutan, Kim? Enak, Kim? Enak di hutan, enak di kota, Kim? Nah, itu Idil, enak di hutan, Idil. Sejuk, Idil. Bisa makan, bisa panen jamur, Idil. Ya. Nanti kita akan bakar-bakar jagung juga. Bisa dikit tanaman sendiri. Kita akan cari buah apa, Idil? Buah isi singkong, Idil. Ya. Isi singkong, isi ubi rambat, teman-teman. Atau selong, teman-teman. Nih, alhamdulillah, teman-teman, jamurnya. Ini kita panen besar kayaknya.
Belum sana ya, belum sana. Ini kalau kita rajin ngutip teman-teman, biasanya itu tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Tuh teman-teman, ini satu tempat ini aja belum selesai, udah lama ini, udah berapa menit nggak selesai-selesai teman-teman. Tebalik apa ya, tebalik banyak ini subur. Oke, bisa subur pula tuh. Ayo dar sih kita kena ya subur kalau kita tuh kemengkak bu. Kalau sore ibu nah nyerot lagi. Jadi lelah deh. Ini Hakim. Duh, keren dah. Keren dah ya, Bu. Nah, ini ada dua jenis teman-teman jamurnya. Ini ada jamur terap kalau di sini teman-teman, ini enak juga. Jenis jamur yang ini, saya lihat di ujung sana itu banyak yang seperti ini. Kita lihat teman-teman. Di ujung sini tuh jamur terapnya udah mulai tumbuh juga. Nih, jenis jamur terap itu yang ujung itu jenis jamur terap. Alhamdulillah teman-teman, nih batang yang kita tumbang kemarin memang tidak saya potong-potong teman-teman, karena tujuannya saya ingin memetik jamur. Apalagi kemarin waktu tumbang teman-teman, ini tepat sekali jatuhnya di sini. Nah, jatuhnya di sini, jadi dia tidak terkena tanah dan jamurnya bisa bersih, tidak bercampur dengan pasir. Tuh. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di video ini, dan di sini juga itu Aidil bikin konten juga. Aidil bikin konten juga teman-teman. Jadi ini akan kita masak, akan kita makan bersama-sama dengan anaknya Bang Iwan. Bang Iwan, ada Bang Fir juga. Yang keluarganya juga liburan di sini. Karena liburan di hutan kayak gini itu yang jelas biayanya nggak terlalu besar, dan juga momennya dapat juga teman-teman. Kita masak siapa ya? Yang masaknya ibu, Dil. Ibu semua. Ibu itu kalau enak rasanya masin, Dil. Idil. Tawa Idil, teman-teman. Banyak ya. Nih baru separuh teman-teman. Udah segitu hasilnya. Satu tempat. Belum situ deh. Tolong ya, murid. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya di video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru berkunjung dan baru menonton di channel DK Keluarga Tani, mohon dukungannya untuk memberikan saran, masukan, dan kritikan-kritikannya untuk saya membuat video yang akan datang. Oke, jadi itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye-bye.